Assalamualaikum Mas Bro. Review power amplifier rakitan pesanan tanpa trafo. Pesanannya bos yang dari kawasan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah ini nanti Mas Bro ya, rencana si bosnya pakai trafo 30 ampere, CT-nya 65 yang trafo kotak. Kotak mereknya Wijoyo atau BLT Mas Bro ya, karena ini menggunakan trafo kotak. Otomatis untuk boxnya ini wajib menggunakan box yang tipe 4U seperti ini. Soalnya kalau tipe 3U seperti N9000 atau CA20 jelas tidak muat Mas Bro ya. Jadi ini box yang lebih tinggi daripada N9000. Ini boxnya punya kakaknya Mas Bro ya, ini N10000. Jadi ini saya merakit pertama kali menggunakan box N10000 seperti ini. Bukan FA Mas Bro ya, nanti dikira FA 10000 yang TD-nya RDW atau pas lab itu. Ini cuma boxnya. Ini kalau diganti FA atau NX atau N atau apa Mas Bro ya, atau FA 10000 bagus Mas Bro ini. Digosok diganti FA 10000, dikira merek RDW. Jadi power ini sudah sesuai permintaan si pemesan Mas Bro ya. Tidak usah panjang-panjang, nanti saya review maksimal sekitar 5 menit. Ini untuk boxnya menggunakan box N10000. Untuk sakarnya bagus Mas Bro ya, ini 30 ampere untuk sakarnya. Knop potensionya saya bikin mirip seasli-aslinya. Kit LED display-nya sesuai permintaan si pemesan juga. Hijau, merah, hijau, kuning. Untuk klipnya warna kuning. Ini tinggi Mas Bro ya, box 4U. Lanjut ini untuk diodanya saya menggunakan 75 ampere kali 2. Nah ini 75 ampere kali 2 untuk diodanya. Untuk elko-nya seperti biasa saya pakai merek SR Audio, bukan merek-merek yang biasa Mas Bro ya. Merek yang sering saya pakai SR Audio 15.000 mikro yang 100 volt. Karena nanti rencananya kan pakai CT65, jadi wajib 100 volt untuk elko-nya. Ini kebetulan pas ada trafo Mas Bro. Pas kebetulan ada trafo, jadi saya ngetesnya menggunakan trafo ini 30 ampere CT-nya 65, produk dari ARG Store Tulungagung. Ini nanti saya tulisi Mas Bro ya, saya kirim saya tulisi, tapi ini tadi belum saya copot, tadi buat ngetes saja. Kabelnya saya buat panjang seperti biasa, supaya nanti kalau emang kepanjangan si busnya bisa dipotong. Ini ada 7 kabel Mas Bro ya, semua ada 7 kabel. Jadi nanti saya tulisi sesuai fungsinya. Pokoknya kalau pesan power tanpa trafo ke saya, setiap kabel-kabelnya pasti saya tulisi. Nanti ini speknya kotak 30 ampere, CT-nya 65. Monggo yang mau pesan-pesan tanya-tanya harga sini. Nah, nomor WA-nya 9581 sama 8800. Promosinya pun cuma di YouTube Mas Bro. Jadi kalau video ini masuk di aplikasi Snack Video atau TikTok, yang sering itu Snack Video Mas Bro, atas nama Charlie Mei, itu semua video saya Mas Bro. Nanti dikira itu punya saya. Kadang-kadang orang kalau mengambil itu kan diacak Mas Bro, punya Brewok, punya siapa atau channel yang lain di uploadnya. Kalau ini khusus rakitan saya yang di upload Mas Bro. Jadi nanti orang dikira itu punya saya, itu padahal bukan. Jadi kalau an masuk ke TikTok sama Snack Video, itu bukan akun saya Mas Bro ya. Soalnya di Snack Video itu atas nama Sherlima itu semuanya itu video saya yang diambilnya. Nanti orang akan dikira itu punya saya, padahal itu bukan. Jadi saya ingatkan lagi, itu bukan channel saya. Terus untuk driver yang seperti biasa, micro boost trap Tevia servo, pendingin 3U 35 cm yang super tebalnya. Finalnya 12 set final Toshiba Mas Bro ya. Seperti ini, R-Carpool, R-Basisnya full Taiwan. Soft Star, Protector, nggak usah saya sebutkan lagi. Cuma intinya kalau model seperti ini lebih murah 300.000 daripada 9 set Sunken. Nah itu Mas Bro ya, monggo yang mau pesan-pesan. Jadi kalau mau box kotak, mau pakai CA30 atau N10.000. Kalau punya trafo lunak seperti ini, pakai N9.000 cukup Mas Bro ya. Lanjut untuk steker AC-nya, rakitan saya semua seperti ini sekarang Mas Bro ya. Sekarang menggunakan steker seperti ini. Ini mereknya Ewig. Untuk kabelnya ini Eterna 1,5 mili. Panjangnya 1,5 sampai 1,7 meter. Untuk karakter power ini low sub Mas Bro ya. Ideal buat 15 in atau 18 in. Untuk video testnya besok, wah ditunggu aja nanti tesnya seperti apa. Jadi ini
Power ini pesanan tanpa trafo, pesanan dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oke, ya Mas Bro ya, yang mau pesan-pesan monggo silakan di WA seperti ini. Nah, itu nomornya 9581 sama 8800. Belakangnya tidak usah saya review Mas Bro ya. Kurang lebih rakitan saya seperti ini. Modelnya sama persis dengan yang saya kirim ke Kalimantan Barat, daerah Ketapang. Cuma bukunya saja yang beda. Nah, silakan monggo yang mau N10.000 ini cak 30 bebas. Intinya saya merakit sesuai permintaan si pemesan, sesuai dana si pemesan Mas Bro ya. Mau Filsanken Toshiba monggo, Elko yang agak murah dikit monggo. Intinya menyesuaikan permintaan si pemesan. Oke, okay. Oke okay, Mas Bro. Terima kasih, matur suwun.